guys, kembali lagi di channel aku. Selamat pagi. Ini aku lagi ngangetin air kelapa buat nenek ya. Aku baru aja ngangkat nenek keluar. Dari pagi sibuk terus guys aku. Ya soalnya kan lagi bongkar-bongkar kamarnya majikan. Terus nanti juga masih ada tukang kesini guys. Jadi aku beres-beres. Udah bersih guys, alhamdulillah. Ini aku dikasih cemilan sama majikanku. Ayo bawa ke ruang tamu yuk. Amma, Alim, A. Aduh. Amma Alim oh. Neneknya udah rapi tuh, udah tak cuci mukain, udah pakai skincare ya Amma ya. Amma cantik. Ceritanya guys, kemarin itu tembok-temboknya sama atas gitu disuntik obat rayap, soalnya rumahnya berayap ya. Jadi ini tembok kayak gini, ini kan temboknya kayak triplek gitu ya. Jadi dalamnya itu disuntik nih bekasnya tuh. Ini lubang-lubang ini bekas suntikan kemarin ya, obat rayap guys. Jadi bau banget. Terus ininya semua dikeluarin, soalnya kan obatnya bau banget. Kursi semua dikeluarin, neneknya dudukin di luar juga padahal panas di luar ya. Terus udah selesai, udah tak lap-lapin semua juga. Ini juga udah tak sapu, tak pel guys. Duh capek banget. Itu tadinya kan barang-barang banyak di sana ya, udah pada pinggirin semua. Udah bersih, ya ampun. Neneknya kasihan ya, obatnya bau banget lagi. Amat. Nih muka aku nyampe kumut-kumut keringetan, belum sisiran dari pagi. Soalnya aku bangun tidur habis nyuapin nenek, langsung sarapan itu aja buru-buru guys ya. Soalnya tukangnya udah kesini terus pada sibuk-sibuk di sini. Jadi aku bantu-bantu ya. Bau sih masih agak-agak bau, padahal tadi udah disemprot pakai pewangi ruangan, cuman masih agak-agak bau obatnya. Kamarnya nenek juga udah disemprot pakai obat rayap. Rayapnya tuh banyak banget. Habis disuntik rayapnya tuh pada turun, pada mati guys ya, yang di atas. Mungkin yang di dalam-dalam tembok ini mungkin pada mati di dalam. Nah, terus kemarin kita liatin ya hasilnya ya. Tuh. Udah tapel, udah bersih ya, udah sapu pel tuh temboknya tuh, tembok emang udah bangunan zaman dulu ya. Bau obat guys. Nih aku mau beresin kamar nenek dulu ya. Terus sisiran guys, dari pagi aku belum sisiran ya Allah, saking sibuknya. Sebenarnya ini kamarnya nenek tuh wayahnya untuk diganti guys ya, cuman berhubung neneknya di sini, apalagi ada ranjangnya ini kan, maafan ya repot mau pindah-pindah gitu. Udah selesai, pakai lipstick dulu biar cerahan dikit ya, nggak pucat. Udah, nanti masih ada tukang kesini ya, belum selesai, apalagi kan itu kamarnya kan tadi udah tak beresin, udah tak sapu, udah tapel, udah bersih. Nanti ada tukang kesini mau ini kayak gini lagi, diganti yang baru guys. Ayo ke ruang tamu yuk, nemenin nenek nonton TV. Ayo guys, duduk sini ya, sambil nemenin nenek nonton TV. Ngambil juga guys. Ini tuh bolu ya, rasa strawberry. Daripada gak ada cemilan, majikanku tuh ngomong, tak kasih ini dua buat ngambil sambil nunggu nenek nonton TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalamnya ada selai stroberinya. Enak, manis banget. Aku juga bawa air. Kalau makan ini pasti pengen minum. Majikan cowok tuh lagi sibuk di luar guys. Itu bekas apa itu namanya, kayu-kayu itu dipotongan kecil-kecil terus dimasukin karung terus dibuang. Cuman aku nggak boleh bantuin guys ya,
biar majikanku aja sama orang Vietnam. Jadi nyuruh orang Vietnam, mereka kan kerja di pabrik harus Sabtu Minggu gitu libur, jadi dipanggil sama majikanku suruh bantu-bantu gitu. Aku di sini jaga nenek doang. Tadi aku mau bantuin, dia nggak mau. Cuman aku beres-beres yang di kamar sini, barang-barangnya gitu dipilih-pilihin. Aku sama majikan cewek, mana yang mau dibuang, mana yang mau disimpan gitu. Ma, itu nah. Neneknya biarin di sini sendirian ya guys ya, nonton TV. Aku mau bersih-bersih dapur dulu. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue face. Hello, when ain't gotta hate on me. I'm on my grind, I'm shooting. She gon' hate they phone me. Money stay on my side, never lonely. I feel like Bruno, but call me Uno, cause I got one of them with me. And I'm a beast, pity, huh? Shitty, gotta put on for my city, yeah. Bitch, I keep everything lit. I think I had enough. All this money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, I gotta bag it up. Niggas be mad as fuck, yeah. I gotta bag it up. Hai guys, neneknya sudah masuk kamar. Amak. Tadi neneknya tak tinggal sendirian nonton TV, tak tinggal bersih-bersih dapur. Aku udah selesai bersih-bersih, langsung ajak nenek masuk ke dalam. Mak, bilim guling, bah. Bilim guling, bah. Hah? Ay, bah. Habah. Liatin aja. Aku barusan dibeliin bentang, guys, sama majikanku. Nih, di sini. Bentangku. Ah, ngambil ini sekalian, sambal. Nah, ini sambalku tinggal sedikit. Ini tak habisin aja tuh. Sama belim guling ha. Pakain anduk dulu biar enggak kemana-mana. Malai. Ah. Sama haupang oh. Pintar sekali neneknya guys. Ayo kita lihat dalam pentang apa isinya. Ini ya ampun sambelnya guys, kasihan banget tinggal sedikit banget ini. Nggak apa-apa, yang penting ada pedes-pedesnya. Apaan guys? Oh. Ini pentangnya komplit banget guys, ada telur dadar, ada ayam goreng, terus ada brokoli, ada kacang kara ini ya, terus ini ada sayur sawi putih, mantul guys. Ayo kita makan. Aku udah berapa hari aja makan siang dikasih mie guys sama majikanku, soalnya majikanku sibuk, terus majikanku tuh nggak keluar beli pentang, jadi ya dimasakin mie. Soalnya majikanku kalau siang nggak pernah masak guys ya, jadi ya makan mie kalau dia nggak keluar beli pentang. Ini sambelnya ya Allah, kasihan ya, nanti nyambel ya. Kemarin aku udah dibeliin ini cabai sama majikanku, nanti habis makan terus nyambel. Ini tak giniin aja, ini mah kebanyakan minyak guys sambelnya. Pedes, tapi pedesnya tuh aneh gitu loh sambelnya tuh. Lebih enak lagi tuh nyambal sendiri ya, sambal Indonesia. Mantul, gak ada duanya. Nih, merah-merah. Ayo makan, bismillahirrahmanirrahim. Nih ayamnya guys, merah-merah kan kayak ayam geprek aja. Enak. Ini sayurnya, sayur brokoli ya. Ini telur dadar guys, digulung-gulung terus diirisin.
sayurnya sawi putih. Aku udah lama nggak makan pakai tangan ya guys, udah kangen makan pakai tangan. Besok-besoknya kalau udah ada sambal aku mau makan pakai tangan ya. Makan pakai tangan aja dikangenin ya guys. Kalau di Indonesia mah setiap hari makannya pakai tangan ya. Alhamdulillah. Udah kenyang, guys. Ini sayurnya habis, sayur sawi putih habis, ini brokoli habis, tinggal kacang ininya. Terus telur dadarnya sama ayamnya juga habis. Aku makan nasinya banyak, guys. Biasanya aku makan separuh, ini makan separuh lebih ya. Alhamdulillah ya Allah, kenyang banget. Alhamdulillah aku udah kenyang, tapi neneknya belum selesai minum susunya, guys. Jadi aku mau lanjutin dulu nyuapin nenek ya. Habis ini terus aku mau nyambel ya, guys ya. Nyari cabe guys. Oh ini ada tuh cabenya, udah dibeliin sama tomatnya juga. Tomatnya ngambil satu ya. Terus ini bawang putihnya. Ambil terasi guys. Tuh terasi. Aku udah kayaknya udah 2 minggu lebih ya nggak nyambel. Manis banget. Aku mau pakai terasi dua aja ya. Cabenya tak kukus dulu, terus aku mau istirahat ya, nanti bangun tidur baru nyambel sore. Ambil air dulu guys. Aku tuh minumnya banyak banget ini hari ya, sekarang jam 1:30, udah habis 2 botol ini, belumnya minum pakai ini gelas. Jadi aku minumnya tuh banyak banget biar sehat ya, minum air putih ya. Udah selesai tugasku, habis ini aku mau ke kamar istirahat ya. Jadi untuk vlog kali ini cukup segini aja. Terima kasih banget buat kalian. Tolong jangan balik ya, komen di bawah juga dan.